tadi lewat sih rame banget. Iya. Terus pas ke Solo orang nanyain, tinggal di mana Mbak? Di Karanganyar. Iya betul. Terus di mana nyari gaul Pak Mul? Ya tuh masih belum lah karena malam itu kita nggak keluar. Oh. Jadi kita di Solo sejak dari hari Jumat Pak. Nah, aslinya mana? Aslinya saya Sunda. Madura. Oh, Madura ya? Iya. Tapi lama di Jakarta, di Jabodetabek. Nah, Pak Mul, kan saya sering memberikan materi kepada anak-anak muda, karyawan untuk jadi wirausahawan, ya. Jangan takut jadi berwirausaha gitu, Pak. Nah, pesan-pesan Bapak untuk para generasi muda biar mereka mau jadi seorang wirausahawan, Pak. Oh, pesan saya, apapun pekerjaan, lakukanlah dengan senang hati. Yang nomor satu harus dilakukan dengan senang hati. Ya. Apapun pekerjaannya, insya Allah nanti itu akan mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki. Iya, tapi semua pekerjaan harus kita lakukan dengan senang hati, ikhlas. Apapun pekerjaan. Saya juga dulu saya mulai dari nol. Saya 19 tahun yang lalu saya masih pakai sepeda ontel. Iya, dari rumah saya 2 km dari sini. Belum punya ini. Iya. Pak, jadi kan ada orang yang bilang, "Oh, saya mau berwirausaha, berbisnis tapi modalnya harus besar," gitu, Pak, ya. Jadi orang tuh berpikir mau berbisnis itu harus modal besar gitu, Pak. Buat real aja. Itu gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya modal besar nggak perlu. Yang besar itu harus kemauannya. Yang besar kemauannya, tekadnya, ya? Semangatnya. Saya tuh dari nol, betul. Modal saya betul-betul dari nol. Saya masak sendiri, saya jual sendiri, cuci piring sendiri. Apapun saya lakukan sendiri. Karena apa? Kita punya kemauan besar. Jadi modal besar tuh nggak jadi ukuran. Ya, nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah kemauannya, kemauan yang besar, semangat yang besar, semangat yang membara. Nah, ini konsepnya luar biasa ya Pak, pinggiran tapi dari luar terlihat mewah gitu. Ngedesainnya Bapak? Enggak, biasa-biasa saja. Menurut saya biasa-biasa saja. Orang kampung aja Pak, nggak perlu desain nanti. Berjalan dengan sendiri. Orang dulu waktu saya pertama itu di bawah pohon talok, pakai gerobak, pakai tenda kecil. Awalnya begitu. Iya. Jadi pertama juga Pak ada yang bilang malu gitu kalau mau mulai dengan berwirausaha dengan modal kecil atau dengan yang kecil dulu tuh merasa minder gitu Pak. Nah itu menurut Bapak seperti apa Pak? Jangan pernah merasa malu. Apapun yang kita kerjakan, asal kita kerjakan dengan ikhlas, senang hati. Jangan pernah merasa malu. Nanti Allah akan kasih rezeki. Apapun itu, apapun usahanya. Kalau saya tapi lain orang kan lain. Kalau saya kan cuma pedagang kaki lima. Gitu. Pedagang kaki lima tapi omsetnya restoran ya. Amin ya Allah amin. Pak terakhir Pak, pesan-pesan untuk para anak-anak generasi muda biar mereka mau menjadi wirausahawan Pak. Ya pesan saya jangan pernah malu menjadi pengusaha apapun usahanya gitu. Ya semua itu harus diawali dari yang sederhana. Jangan langsung melanjut. Ya. Ibarat sekolah kita juga harus dari TK, dari SD, ya dong Pak, naik ke SMP. Orang usaha juga begitu. Kita mulai dari yang paling sederhana, kemudian naik sedikit. Oke. Pokoknya pesan saya jangan pernah merasa malu apapun yang kita kerjakan usaha. Saya begitu. Oke, nah Pak satu lagi. Ya Pak. Kiat-kiatnya biar bisnisnya berkembang Pak. Ya apapun, kalau kita bidangnya jasa,
itu nomor satu adalah ramah. Ramah itu apapun, apa nuntut saja, apapun bidangnya, nomor satu ramah. Lalu kuliner sudah ramah, enak. Habis enak, murah. Ini ya, murah. Susah yang murah ini, ya enggak. Murah sangat lah. Tapi yang paling susah itu ramah. Karena ramah itu adalah pembawaan. Iya. Yang penting ramah. Banyolannya dong Pak, banyolannya. Banyolannya ya, apa ya banyolannya tak kasih tarang pandan tawang mangu ini. Apa itu? Gak usah kencang udah ketemu gitu. Mantap. Tawang mangu ya. Sarangan ya. Ya. Apa itu Pak? Ketemu kita di wedangan. Terima kasih Pak Mul atas waktunya. Mohon maaf langsung ditodong on kamera. Saya juga terima kasih atas kunjungannya. Ya. Mbak mau datang ke warung kaki lima saya. Itu sudah suatu kehormatan buat saya. Luar biasa. Terima kasih waktunya. Ya sahabat Sekiwijayanti Official tuh. Pesan-pesan dari Pak Mul. Gaul Pak Mul, kalau ke Solo, ke Karanganyar mampir ya ke Gaul Pak Mul. Nah, harus datang ke sini ya teman-teman. Terima kasih banyak, sampai ketemu di trip selanjutnya. Kita akan ke Yogyakarta, Malang, dan lain-lain ya. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul.